in Adelaide? No, it's all over Australia as well, but the quality of description here is probably the best. Okay. And then what you do, also you have like different festivals and different shows will have different descriptions as well. Yeah. Like you, sometimes you might have Fringe Festival, which is one of the biggest festival in, actually not in, in the world. Welcome back to another episode of my YouTube channel sama aku Eka, dan selamat datang buat kalian semua yang baru pertama kali nonton YouTube channel aku, dan selamat datang kembali buat kalian yang udah pernah nonton YouTube channel aku, apalagi my subscribers yang kalau ngomongin subscriber ya aku sedih tau gak sih, sampai sekarang tuh kayak cuma 135-an gitu subscribernya, sedih banget. Alright guys, ini malam. Jadi mohon maaf kalau kameranya agak-agak sedikit blurry-blurry gitu, atau juga kalau kameranya nggak fokus karena ini aku ngerekam sendiri, jadi aku cuman pakai feeling-feeling aja dan pakai bantuan-bantuan screen reader aku. Tadi sih dia bilangnya udah one face gitu ya, cuma aku nggak tahu apakah aku terlalu di samping atau emang centered atau emang terlalu ke kiri atau pandanganku juga. So I'm so sorry, aku minta maaf banget, dan ini udah mau jam 12 malam. I'm so tired, aku banyak tugas dan pokoknya sebel. Dan enggak sebel, aku bahagia ya karena aku punya sesuatu yang bakalan aku share ke kalian, dan it's super super interesting to me, dan mudah-mudahan itu juga interesting buat kalian semua. Sekali lagi guys, maaf ya kalau pandangan aku nggak fokus dan kameranya agak miring-miring, I'm so sorry, ini udah malam, aku nggak enak bangunin tante aku. Okay, dan sebelumnya aku juga mau promote my podcast, Indonesian Podcast, Nongkrong Cantik, dan juga my English podcast, lupa, Blind Storm, B-L-I-N-D, spasi S-T-O-R-M. Cek aja di description box. Itu kalian bisa dengerin podcast aku di Spotify, Apple Podcast, Anchor, Overcast, dan platform podcast lainnya. Okay, jadi dengerin aja karena menarik juga sih yang aku bahas di sana kayaknya. Alright guys, jadi hari ini kayak kalian udah baca di judul, aku bakalan ngebahas tentang audio description dan juga what? Jasper Jones. Yay! Jadi aku bakalan ngebahas my experience, bukan experience sih, ya experience juga, dan juga informasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin belum tahu dan belum pernah ngerasain, okay? Gimana rasanya nonton ke teater, dan itu live, dan itu gratis, dan itu juga di luar negeri, dan itu juga keren, dan itu juga pokoknya aku bakalan share semuanya ke kalian. Tapi sebelumnya kalian mungkin ada yang belum nonton vlog aku pas aku kesana ke nonton teater itu, nonton James Bono, Jasper Jones, silakan cek aja video aku yang lainnya, di situ ada vlog aku kesana, okay? Alright, jadi kayak aku tadi udah bilang, aku mau share tentang audio description. Well, jadi ini tuh dimulai dari tawaran temen aku guys. Jadi beberapa waktu lalu temen aku dari Pakistan itu nawarin aku, katanya, Eka kamu mau gak sih nonton live theater gitu sama aku di City, dia bilang gitu kan. Terus aku kayak, oh my god, aku mau banget. Sebenernya itu tawaran kedua yang dia tawarin ke aku. Dulu pernah aku ditawarin juga, cuma aku gak ikut karena ada hujan badai. Gitu, jadi aku gak ikut, tapi tawaran yang kedua aku datang. So, aku pergi ke sana sama beberapa orang, beberapa teman tunanetra dari Vietnam, dari Malaysia, dari Indonesia, dari Australia. Pokoknya kita datang ke sana. Dan sebenarnya apa sih audio description itu, guys? Well, audio description itu adalah sebuah audio yang emang di-provide atau disediakan untuk pengunjung tunanetra. So, kalau misalkan pengunjung tunanetra, misalkan ada tunanetra yang mau nonton di bioskop, atau kalau di Indonesia sih ada ya bioskop ya. Tapi aku belum pernah sih ngerasain di Indonesia juga, kalau nggak salah tuh belum ada ya. Atau mungkin ada, aku pernah denger, cuman aku belum make sure juga. Tapi kalau di luar negeri udah banyak banget, termasuk di Amerika, di Australia. Jadi kalau kita mau nonton bioskop, kita datang aja, dan nanti mereka bakalan sediain audio description gitu buat kita
setelah itu yang dinamain audio description. Oke, di sini di Adelaide, di Australia Selatan juga ada pelayanan kayak gitu guys. Jadi pemerintah Australia ini memberikan service seperti itu untuk warganya yang mengalami atau hidup dengan kedisabilitasan. Oke, yaitu disabilitas netra alias blind people, visually impaired people, oke? So, gitu. Jadi, tunanetra di sini nggak usah takut kalau misalkan mau ngedate gitu ya, mau pacaran ke bioskop gitu, boleh aja. Silakan. Silakan, ayo. Yang mau ngajak aku ke bioskop boleh, karena aku bisa enjoy filmnya karena ada audio description-nya. Lah terus gimana ya ke audio description-nya? Nah, gimana prosesnya segala macamnya? Mungkin kalian udah bisa nebak gitu, karena basically kita disediain device. So, ketika kita masuk ke ruang bioskopnya, kalau yang kemarin aku datangin itu bukan bioskop ya guys, itu live theater, what? Kayak teater langsung gitu, atau orang sini nyebutnya play atau drama, atau di kita nyebutnya sandiwara gitu ya. Nah, aku nonton sandiwara itu masuk aja, dan memang kemarin itu kita tunanetra itu masuknya duluan. Jadi ada beberapa orang tunanetra gitu, kita masuk ke dalam dan itu gratis. Dan nanti juga kalian bakalan lihat klip aku ngobrol sama Joanne, dia temen aku yang udah tinggal di sini for 13 years, sudah 13 tahun tinggal di Australia, dan aslinya sih dia orang Malaysia sih, cuma dia udah tinggal di sini. Jadi Joanne itu koordinatornya untuk nonton bareng ini, nonton bareng, maksudnya acara penyediaan audio description gratisan gitu ya untuk tunanetra yang ada di sini, tuh dia koordinatornya, si Joanne itu. Well, aku ngobrol sama dia, nanti kalian bisa cek apa yang dia obrolin. Tapi kurang lebih sih Joanne cerita kalau audio description ini emang dia koordinatornya. Jadi Joanne kasih info ke teman-teman tunanetra yang emang mau nonton teater gitu, nanti dikoordinir, terus habis itu kita bisa datang nonton dengan gratis guys, so it's for free gitu ya. Kita juga bisa ngajak carer atau pendamping gitu. Nah, kalau kita bawa pendamping, itu nanti pendamping juga bakalan dapat gratis. Jadi nggak cuma kita aja yang gratis, tapi pendamping juga gratis. Kalau kalian pakai guide dog atau anjing penuntun juga dapat gratisan. Jadi boleh dibawa masuk kok. Kayak Joanne itu bawa Genie. Genie itu anjing penuntunnya Joanne, dan itu boleh dibawa masuk juga. Oke? Okay? Nah, jadi emang itu disediakan gratis untuk para tunanetra di sini, nggak harus warga negara Australia, tapi juga aku warga negara Indonesia dan warga negara Pakistan gitu boleh nonton juga, asalkan kalian tunanetra. Kalau kalian bukan tunanetra dan bukan pendamping tunanetra, you gotta pay guys, jadi kalian harus bayar. Okay, so a bit different. Jadi audio description-nya itu memang udah ada di bioskop tersebut atau di teater tersebut ya guys, dan itu tuh berbentuk device kotak gitu, kayak apa ya, ya sebenarnya kayak apa sih namanya, kayak kotak kecil gitu yang untuk mentransmisikan suara. Jadi kayak clip on yang biasa dipakai artis-artis sinetron gitu. Jadi kotak, dan itu ada gantungannya, so kotak gitu, ada gantungannya dan ada headsetnya atau earphone-nya. So, ketika kami masuk ya, beberapa tunanetra itu masuk diduluin, sedangkan pengunjung yang bukan tunanetra itu mereka belum pada datang. So, kemarin tuh kayak sekitaran jam 1 siang gitu. Kita disuruh masuk, oke, dan kita disuruh duduk di barisan paling depan. Sebenarnya itu tuh kayak bioskop banget gitu loh. Jadi benar-benar kayak bioskop, cuman kan di depannya ada stage live gitu kan, jadi ada panggung yang nantinya para pemainnya itu bakalan mendramakan, bakalan melakonkan perannya di atas panggung gitu. So, kita duduk di depan dan kita dikasih satu-satu ya si alatnya itu, device-nya itu, dan ketika kita kalungkan, kita langsung pakai di telinga kita gitu. Nah, itu kemarin tuh kayak gitu, jadi kita dikasih satu alat masing-masing, cuma selain kita dikasih alat, itu kan belum mulai tuh kan, jadi kita tuh kayak masih diorientasiin juga. Dan sebelum pakai
sebelum mulai acaranya, kita itu disuruh pegang properti. Jadi kita disuruh ngikutin pemandunya untuk memegang properti yang ada di sana. So, it's such a new experience to me, guys. Jadi aku seneng banget. Jadi kita juga cuma nantinya nonton si dramanya itu atau playnya itu, tapi kita juga tahu, oh, bentuk propertinya tuh kayak gimana. Contohnya kayak aku megang tempat tidurnya gitu. Terus ada pohon-pohonan gitu. Terus juga ada botol-botol minuman tahun segitu. Itu kan settingnya ceritanya tahun 65-an gitu kan, guys. Jadi seru banget. Jadi kita disuruh pegang, jadi feel the things gitu kan, ngerasain benda-bendanya yang ada di sana. Nah, setelah udah kita disuruh balik lagi ke kursi. Terus setelah itu perkenalan si pemainnya. Jadi satu persatu pemain Jasper Jones itu memperkenalkan diri. Aku lupa sih, kalau nggak salah ada yang namanya Rachel. Dia perannya sebagai Laura dan sebagai Alicia. Itu jadi double peran gitu. Terus juga ada yang namanya, aku lupa, pokoknya beberapa pemainnya itu memperkenalkan diri. Dan selain itu ada yang menarik, guys, satu hal, yaitu ketika si Charlie, jadi kan Charlie itu anak kecil ceritanya, dia itu, mereka kan satu persatu si pemainnya itu mendeskripsikan, oh, aku itu pakai bajunya kayak gini, pakai sepatunya kayak gini, terus bla 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 segala macam. Nah, kita itu tunanetra disuruh pegang sendalnya, guys. Jadi ada sendal, salah satu properti kan, ketika si Charlie itu mendeskripsikan, oh, aku pakai sendal ala-ala tahun 65-an nih. Terus kita ya tunanetranya satu persatu suruh pegang sendal yang dipakai sama Charlie gitu. So, benar-benar memberikan gambaran yang luar biasa banget sih sama tunanetra yang datang. Jadi kita nggak cuman datang ke situ, apalagi kalau misalnya bayar ya, nggak kebayang, kita udah bayar tapi kita nggak mudeng apa-apa gitu di sini. Ini udah gratisan dan kita dikasih service yang emang ramah banget untuk tunanetra gitu kan. Kayak, oh my god, aku jadi bisa ada gambaran, oh, oke, stage-nya di sini, oh, ada pepohonan segala macam kayak gitu-gitu. Well, itu step-nya kemarin ya, jadi duduk di depan. Tapi setelah perkenalan pemain, kita itu dicek tiketnya, oke? Dan kita harus duduk berdasarkan tiket kita masing-masing. So, kita pindah cari tempat duduk. Tapi basically kita masih di urutan yang depan-depan gitu loh. Well, itu adalah step-nya. Oke, setelah itu play-nya atau dramanya itu dimulai, guys. Jadi kita mulai ngedenger si Describer? Iya, yeah, describers. Ya, yeah, jadi ada cewek yang suaranya tuh manis, kedengeran di kuping. Karena kan kita pakai earphone kan, earphone-nya cuma satu. So, kita, itu tunanetra itu, aku bisa ngedenger live performance-nya yang di depan aku, panggung, sekaligus orang yang mendeskripsikan di telinga aku. Jadi dia itu, entah, aku nggak tahu sih, aku nggak nanya, dia mungkin ada di balik layar atau di mana, entah lah ya. Nah, dia itu menggambarkan gitu, sebelum mulai itu masih kayak, kerten tuh apa sih, mendadak lupa, tirai. Nah, tirainya kan masih tertutup, tapi si describernya atau mbak-mbak yang ngedeskripsiinnya itu, mbaknya satu ya, tapi dia tuh sambil pakai mikrofon, jadi nggak cuman masuk ke earphone aku tapi ke earphone tunanetra lainnya. So sebenarnya describernya nggak banyak, misalnya tunanetra 20, describernya 20, no, nggak. Jadi dia cuman ada di salah satu spot pakai mikrofon, dan mikrofon itu tersambung ke device tunanetra yang ada di situ gitu. Jadi dia deskripsiin kan, misalkan, oh, layarnya masih tertutup, oke, Charlie, misalkan Jasper Jones adalah sebuah, jadi dia jelasin gitu, Jasper Jones adalah play yang diangkat dari sebuah novel Australia tahun segini gitu. Jadi dia memberitahukan backgroundnya gitu. Well, dia juga mendeskripsikan nanti di dalamnya bakalan ada bla 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 segala macam. Selain itu yang unik, ketika penonton atau pengunjung yang bukan tunanetra itu pada masuk ruangan, si Describernya atau mbak-mbak yang mendeskripsikannya itu juga ngasih tahu para pengunjung mulai memasuki ruangan gitu-gitu. Jadi suasananya itu dideskripsiin gitu. Keren banget sih menurut aku. Dia deskripsiin semuanya, kayak tirainya masih nutup, dia deskripsiin, terus
bla 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 segala macam. Pokoknya kurang lebih kayak gitu ya guys. Jadi device-nya itu tergantung di leher, tergantung, iya, bergelantungan di leher kita. Kita bisa on offin dan kita bisa atur volumenya kalau terlalu kencang segala macam. So kuping satu yang kuping yang kanan misalkan dengerin live performance, yang kirinya dengerin description-nya. So ini kayak bioskop berbisik ya kalau di Indonesia, cuman kalau di sini yang bisikin satu orang dan itu ada di balik, entah di balik ruangan mana nggak tahu. Gitu ya guys. Dan selain itu yang unik juga di Adelaide sini, pemerintah, jadi kan emang pemerintah Adelaide sini tuh mereka berusaha gain more visually impaired people untuk datang ke teater mereka gitu. Jadi emang pemerintah lokal sini berusaha gimana caranya tunanetra itu biar lebih banyak lagi yang datang menikmati performance art. Jadi nggak cuma nonton play atau drama, tapi juga kayak dance atau mungkin festival lainnya, mereka juga menyediakan audio description gitu. Jadi nggak cuma teater. So basically itu pelayanan ini berusaha ditingkatkan lagi sama pemerintah daerah. Dan uniknya yang di Adelaide sini itu tuh spesial banget karena audio describernya tuh mbak-mbak yang mendeskripsikan performance atau pertunjukan itu ke kita, itu dia itu profesional. Jadi kayak pro gitu loh, orangnya tuh emang udah ada dibayar untuk mendeskripsikan itu ke kita, ke tunanetra. Tapi kata Joanne, nanti juga kalian bisa lihat di wawancara aku sama dia ya, obrolan aku sama dia. Kata Joanne, ini kan tersedia tuh di seluruh Australia kan, pelayanan atau layanan kayak gini tuh di seluruh bioskop dan festival-festival di seluruh Australia. Cuman yang spesial di Adelaide sini adalah profesionalnya tadi, si audio describernya itu profesional. Sedangkan yang di Australia, di tempat lain gitu ya, yang bukan di Adelaide, katanya itu voluntarily gitu loh. Jadi emang sukarelawan gitu yang mendeskripsikan film misalkan atau mendeskripsikan festival itu sukarelawan. Sedangkan yang di sini tuh lebih pro, lebih profesional gitu guys. Dan ini tuh kalau nggak salah tuh dimulai ya, project ini tuh dimulai tahun 2009 atau 2010. Jadi layanan audio description di Adelaide sini tuh sejak 2009-2010 gitu. Dan emang mereka ngasih gratisan, tapi nggak semuanya gratis. Kadang ada juga performance yang emang tunanetra harus bayar, tapi dikasih subsidi gitu sama pemerintahnya. Jadi misalnya kita nggak bayar full gitu. Aku kurang tahu sih berapa persennya, cuman kata Joanne, ada juga performance atau show yang emang we gotta pay, kita harus bayar gitu, dan ada subsidi juga tapinya, jadi nggak full bayarnya, oke? Okay? Terus kata Joanne juga, yang mau tahu informasi lebih lanjut, kalau aku kan dikoordinir sama Joanne ya, jadi aku udah bukan daftar sih, kayak udah di gituin sama Joanne untuk ikut, so I got, you know, aku sampai sana tuh gratisan aja masuk, tapi just in case kalian mau cari info sendiri bisa cari di website di Access Arts. Jadi ACCESS ARTS, Access Arts. Katanya di situ ada banyak informasi tentang audio description ini. Oke, dan aku sih ngerasa oh my god, it's super cool karena festival-festival terbesar juga yang ada di Adelaide nih, kalau nggak salah bulan Februari atau Maret gitu. Ada festival itu juga nantinya ada audio description juga. Jadi gak cuman drama-dramaan yang mereka sediain audio description. Kayak Join itu pernah datang juga ke tari gitu. Jadi ada pertunjukan tari, dia datang dan ada audio description-nya juga gitu guys. So, seru. Apalagi ya? Oh, dan untuk jadwal audio apa namanya performance dengan audio description ini, biasanya pemerintah ngadain tuh kayak mungkin beberapa kali dalam setahun, tapi kadang juga tiap bulan gitu. Jadi kata Joanne sih nanti kalau misalnya ada info ya pasti di update atau enggak cari aja di Access Arts itu gitu. Apalagi ya, keren-keren juga ininya performance atau shows-nya. Jadi mungkin aku bakalan datang lagi kalau nanti ditawarin guys. Oh ya, habis ini kalian bakalan lihat wawancara aku sama Joanne. Dia cerita banyak pakai bahasa Inggris. Yang bisa bahasa Inggris syukur, alhamdulillah. Tapi yang nggak bisa tanyain aja di kolom komentar. Dan I'm so sorry, tapi kurang lebih aku udah rangkum. Alright, if you forget,
getting into other brands. Can you please let us know, like, specific about the other description you're in, like how to get to the dealer for free or something like that? Actually, what happened now is that they have a project. So the State Theatre Company of South Australia have a project on getting more audience visually impaired blind into theatre to enjoy it. So they specifically asked me to look for people that are interested, and then I thought of you guys being, you know, from overseas and first time also. So audio descriptions have been starting in Adelaide since 2009 or 10, something like that. And it's one of the very it's actually a professional service, so the theatre pay those audio describers. That's a bit different from other places, because a lot of places you have volunteers that are doing the describing. But in Adelaide, Access to Arts actually pay train all the audio describers, and they got paid to do audio description. So only available here. Sorry? It's only available here. It's not available. No, it's available here in Adelaide. No, it's all over Australia as well. But the quality of description here is probably the best. Okay. And then what you do also, you have like different festivals and different shows. We have different descriptions as well. Yeah. Like you, sometimes you might have Fringe Festival, which is one of the biggest festival in. Actually, not in the world. And sometimes you will have visual arts, visual arts, so all sorts of different performances. Not only this kind of. No, so you can have a dance describe as well. Okay, nice. Okay. So, how do you, I came to this place because of you, right? But what about other black people? They want to join this kind of thing? So, they usually have a, so you can look it up. Access to Arts page. So it's Access, like ACCESS, number 2, Arts, ARTS. So they will usually update with different information about the descriptions and different things as well. Yeah. Okay. What about the skating? I mean, like, is it a regular performance? Or? So usually, I think they do about 6-7 shows a year with this State Theatre Company, but overall, almost every month we will have an audio description show. Okay. Yeah, and usually, what they do, so they give sometimes it's sorry free, but they give a pretty good concession price for people with disability. Okay. Just need to access the website, right? Yes. They don't have imagination. I thought you that we are going to. A lot of times. Which one is the best? I mean, like, this one or the I really like a show that got described actually as a dance show, because I like to be different. So it's actually a dance that got described as a contemporary dance by a company called Restless Dance. That was really good because it's actually dance, and I really enjoyed a different perspective of art, not just theater. Well, itu dia tadi obrolannya aku sama Joanne, temen aku, temen baru aku sih lebih tepatnya. Gimana, kalian paham gak apa yang diomongin Joanne? Sorry ya kalau misalkan kayak banyak banget angin di video itu, karena emang windy banget. Hari Sabtu ketika aku main ke city itu windy, dan aku gak bawa microphone, so suaranya gak begitu jelas, tapi mudah-mudahan masih bisa di catch ya. Dan itu dia tadi yang dijelasin sama si Joanne. Kurang lebih sama sih kayak yang aku udah jelasin sebelumnya. Oh ya, terkait sama Jasper Jones, kayaknya sih aku bakalan share pengalaman aku nonton Jasper Jones dan kayak gimana ceritanya Jasper Jones itu mungkin di video lain kali ya, soalnya it's gonna be too long, bakalan terlalu panjang, dan I'm gonna tired. Ini ternyata udah jam 12 lebih, dan mungkin kalian bisa dengar dari suara aku udah mulai lelah. Ya, kalau misalnya aku masih kuat, bakalan aku record abis ini. Tapi kalau enggak, aku bakalan putus-putus dulu dan istirahat atau lanjut ngerjain tugas, I don't know. Cuma kayaknya enggak bakalan dijadiin di satu video deh, gitu. So,
kurang lebih sih itu ya informasi tentang audio description. Pokoknya yang jelas mbak-mbak describernya jelasin semuanya, termasuk ketika playnya dimulai, kayak orang-orangnya lagi ngapain, semua itu dijelasin. Oke, pokoknya nanti juga aku bakalan detail lagi ketika aku jelasin tentang Jasper Jones, sekali ceritanya, sekaligus gimana sih si empanya itu ngedeskripsiin. So basically info untuk audio description-nya tuh kayak gitu ya. Jadi ini pemerintah yang ngadain dan juga kadang gratis, benar-benar fully gratis, atau kadang juga kita harus bayar kayak bayar berapa persen gitu, terus nanti pemerintahnya tuh ngasih subsidi segala macam. Dan aku kemarin gratisan dan ya semuanya udah aku share ke kalian dan gimana cara kerjanya si describer itu atau audio description-nya itu. Coba tulis di kolom komentar ya kalau teman-teman dari Indonesia udah pernah ngerasain audio description semacam ini, mungkin di Indonesia atau di luar negeri, atau mungkin emang di Indonesia udah available. Just let me know on the desk. No, di kolom komentar, oke? Okay? Dan sebenarnya aku dapat info menarik banyak juga, tapi itu di Amerika dan aku belum pernah ke sana. Aku cuma dengar dari temen. Di situ lebih keren lagi. Jadi kita bisa kayak pakainya tuh di handphone kita gitu. Cuma basically aku di video ini cuma share yang emang aku alamin kemarin dan aku ngerasa seneng banget karena aku bisa enjoy nonton dramanya karena aku emang suka drama. Dan juga ada yang deskripsiin, tapi ya itu dalam bahasa Inggris ya guys, gitu. Jadi emang dalam bahasa Inggris, nggak dalam bahasa Indonesia. But I think it will be so great kalau misalkan Indonesia juga punya semacam itu dan ada yang deskripsiin. Kalau mau diniat-niatin ya, menurut aku tuh itu nggak mahal gitu loh. Maksudnya pemerintah Indonesia pun bisa melakukannya gitu. Atau mungkin, aku nggak tahu ya, kayak XX1 atau... apalagi sih yang biasanya nayangin bioskop-bioskop, kalau mereka mau niat, mereka bisa aja sediain device semacam itu dan sediain describer, atau emang voluntarily yang penting sih ada device-nya itu, ada audio device-nya gitu yang bisa dipakai sama tunanetra. Jadi kan tunanetra juga bisa enjoy, meskipun temen aku dari Vietnam, dia bilang katanya di Vietnam itu nggak banyak tunanetra yang nonton bioskop karena nggak bisa afford gitu. Maksudnya probably it's too expensive gitu, mungkin terlalu mahal harga tiketnya, but aku nggak tahu, cuman kayak gitu. Kalau di Indonesia gimana menurut kalian? Aku udah banyak banget ngomong ini dan kayaknya udahan dulu aja, tapi jangan lupa cek-cek video aku yang lainnya, termasuk nanti ketika aku ngobrolin tentang Jasper Jones, karena ceritanya menarik banget dan keren banget menurut aku. Okay, so thank you for watching my video guys, and see you later alligator, bye-bye!